Seekor hewan misterius muncul saat pengambilan sumpah para pejabat India di ibu kota New Delhi Minggu 9 Juni 2024 malam. Hewan misterius itu melintasi tangga istana presiden yang dijaga ketat. Hewan itu tampak berjalan di atas karpet merah, tempat di mana sejumlah anggota parlemen India yang baru terpilih, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi. Meski hewan misterius itu luput dari perhatian orang-orang di sana, namun tidak dari pantauan netizen. Hewan itu terlihat tak sampai 4 detik di layar, dan penampakannya juga hanya samar-samar, sehingga membuat banyak pihak sulit untuk mengidentifikasinya. Di lain sisi, polisi Delhi menepis spekulasi, hewan misterius yang melintas itu merupakan binatang liar. Mereka menyebut hewan itu hanyalah kucing rumahan biasa. Namun, media-media India memperdebatkan sosok hewan yang muncul itu. The Hindustan Times meyakini hewan misterius itu makhluk berbulu kaki empat, sedangkan The Times of India menyebut hewan tersebut seperti kucing. Istana Presiden India sendiri berbatasan dengan hutan Delhi Raj, sebuah pegunungan tempat di mana satwa liar seperti harimau dan macan tutul hidup di alam.